Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Kang Huda akan memberikan informasi kepada kalian semua bagaimana cara mengaktifkan mode ultrawide di Gcam Nikita versi 2.0. Jadi bagaimana cara mengaktifkannya, guys? Sebelumnya kita hapus data dulu. Oh, ini sudah. Kemudian nanti dibuka dulu ya guys. Di sini ini kita coba kita buka, masih default ya guys. Jadi untuk mengaktifkan mode ultrawide itu letaknya di sini guys, lanjutan, kemudian kamera bantu. Di sini nanti diaktifkan semua ya guys. Jadi ini settingannya masih default dari Gcam. Kita tes dulu. Untuk mode kedua langsung foreclose seperti ini kan. Terus kita coba lagi yang ketiga, langsung foreclose. Terus bagaimana biar tidak foreclose? Ini solusinya guys. Jadi ini Kang Huda hapus data dulu. Jadi untuk teman-teman yang foreclose itu karena ID-nya kamera masih salah. Jadi jangan lupa nanti download dulu aplikasi ini guys, namanya Kamera HW. Ini diinstal dulu. Nanti linknya akan Kang Huda letakkan di bawah deskripsi video. Jadi ini fungsinya apa? Untuk mengetahui ID kamera smartphone. Oke, kita pindah dulu aplikasinya ke depan. Kemudian kita buka guys. Nah, di sini sudah tertera. Kalau di sini ada tertera Poco iki dengan tema ini, di sini ada kamera ID tone normal APP 01. Ini bawahnya ada tulisan Al kamera ID 01212225. Jadi 01212225. Oke. Ini ya. Ini nanti ditulis di sini, guys. Jadi ID-nya nanti ditulis di sini, guys. Kita buka lagi, kita coba, kita masuk ke setelan, kelanjutan, kemudian kita masuk ke kamera bantu, kita aktifkan semuanya guys ya, seperti ini. Nanti di sini kan masih 012345 ini guys, yang bikin foreclose itu ya ini guys. Jadi ID kameranya masih default dari ini kita guys. Nanti kita samakan dengan yang ini guys. Jadi 012122. Kita kembangkan lagi 01. Ini kita ganti ke 21, terus 22, terus 25 ya. Seperti ini ya. Jadi nanti disamakan dengan ini 01212225. Ini khusus Poco X3. Nanti setiap HP ID-nya nanti beda-beda. Jadi nanti silahkan ID-nya di HP kalian nanti di sini di al kamera ID-nya nanti ditulis di sini guys. Di ID kamera manual. Seperti ini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita coba, sekarang kita tes. Kita tes dulu untuk dua kali. Nah, ini guys, sudah berhasil dan tidak foreclose. Ini kamera utama, di sini ke mode makro, kamera utama. Ini mode ultrawide. Nanti setelah itu kita tinggal setting di sini, guys. Jadi nanti di sini masuk ke lip patcher, nanti kita aktifkan ini kamera utama, dan yang kedua ini mode ultrawide, dan yang ketiga ini adalah settingan dari kamera makro guys, seperti itu ya. Jadi untuk intinya nanti di sini yang diganti itu ID-nya guys. Jadi masuk ke kamera bantu di sini ya, ID-nya ini disesuaikan dengan yang ada di aplikasi kamera HW di sini ya. 01212225 harus urut. Kalau enggak urut nanti foreclose. Jadi kalau di sini nanti
settingannya masih default, nanti there was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.